wabarakatuh. Assalamualaikum. Ternyata dunia terbalik bukan hanya ada di RCTI, dan suami-suami takut istri tak hanya di Trans TV. Contohnya seperti di film ini, para wanita berkuasa atas laki-laki, dan lebih uniknya lagi, para wanita di sana lebih perkasa ketimbang para pria. Halo semuanya, masih pada sehat kan? Oke, alhamdulillah kalau masih sehat. Film ini menceritakan seorang pria culun yang berubah menjadi pria perkasa setelah meminum arak batang dewa. Nenek aja nih. Kalau orang Indonesia ya bisa dibilang ramuan pasak bumi. Om Newi. Wis tak kok mbah Google ae nek ranti. Lanjut. Di awal film ada seorang nenek-nenek yang sedang curhat sama sebuah patung. Dia curhat soal dirinya yang kesepian dan haus kasih sayang. Dan tiba-tiba hidung itu tegak berdiri menantang. Setelah itu sebuah asap muncul dibarengi dengan pria-pria perkasa yang mengelilingi si nenek. Setelah para penonton pikirannya pasti udah dua langkah ke depan. Skip aja ya. Batang dewa itu pun dibawa ke kepala desa. Dan kepala desa bertulang lunak itu pun akhirnya tergibe oleh para-para pria yang keluar dari batang dewa. Ajaibnya batang itu pun terlempar ke tengah desa dan ditemukan seorang wanita. Dan akhirnya pergibian masal pun terjadi di desa itu. Nani? Karena batang dewa itu terlalu berbahaya dan tak bisa dihancurkan. Lalu kakek pengembara memasukkannya ke dalam kendi berisi anggur dan menguburnya di bawah patung keramat si empunya batang. Beberapa tahun kemudian desa tersebut terkena kutukan dari batang dewa. Kehidupan para wanita dan prianya terbalik. Pria melakukan pekerjaan wanita dan wanita melakukan pekerjaan pria. Wah, mungkin di dunia terbalik RCTI ada batang dewanya juga. Selanjutnya para preman kampung sebelah membuat masalah. Mereka merebut minuman Biyun. Biyun yang semula diam saja akhirnya melawan mereka dan mereka pun lari tunggang langgang. Karena aksi keren Biyun, ia pun dikagumi para wanita di sana. Kemudian si nenek Jablay datang dan menggosipkan Biyun. Kalau otongnya Biyun tak lebih besar dari jerami. Si nenek Jablay itu cerita waktu Biyun berjualan kue. Biyun dipanggil oleh seorang wanita dan kejadian enak menimpa Biyun. Dan betapa kagetnya Biyun, ternyata yang menggebilnya adalah si nenek Jablay. Karena si nenek Jablay, akhirnya para wanita di desa mengetahui dan menertawakan Biyun. Lain cerita dengan kakaknya si Biyun. Ia mempunyai rudal super yang dikagumi para wanita di desa. Dan penderitaan Biyun pun masih berlanjut. Saat Biyun kencing, ia dihina seorang tabib buta yang juga sedang kencing di sampingnya. Auto insecure tuh si Biyun. Karena frustasi, Biyun pun meluapkan dengan minum-minum arak sampai mabuk. Tiba-tiba sebuah kaki berpetualang di antara selangkangan Biyun. Ternyata itu kaki dari bapak-bapak berkulit tipis di samping Biyun. Biyun pun marah karena merasa harga dirinya terhina. Biyun mengamuk dan menghancurkan gentong-gentong arak di warung. Kemudian kakaknya datang dan membawa Biyun pulang. Gang Mok menggendong Biyun pulang. Di pertengahan jalan, Gang Mok dan Biyun bertemu dengan seorang wanita. Wanita itu menari di tengah jalan. Gang Mok dan Biyun terpana melihat tariannya. Sampai-sampai mereka tercebur ke dalam sungai. Karena basah kuyup, mereka pun membuat api unggun untuk menghangatkan tubuh mereka. Gang Mok memberikan obat kuat ke adiknya agar rudalnya menjadi super kuat. Bukannya senang, Biyun malah marah dan membuangnya. Gang Mok hanya terdiam melihat Biyun pergi. Kemudian kembali ke masa lalu di mana awal mula rudal Biyun menjadi seperti yang sekarang. Hal itu terjadi karena rudal Biyun yang tak sengaja terbakar oleh Gang Mok sewaktu melakukan atraksi. Pita Gang Mok terbakar dan mengenai celana Biyun. Karena panik melihat celana Biyun yang terbakar, Gang Mok memadamkan api dengan cara. Api belum juga mati, Gang Mok pun mengeluarkan jurus angsa terbangnya. Senut-senut lagi.
Kemudian bapak-bapak desa sedang mencuci sayuran di pinggir sungai, sembari membicarakan seorang wanita yang cantik dan seksi bernama Dalgang. Mereka berencana akan mengintipnya mandi. Yun Yang mendengar pembicaraan mereka pun merasa tertarik. Kemudian malam harinya mereka mendatangi tempat di mana biasanya Dalgang mandi. Yun Yang diam-diam ikut mengintip, akhirnya ketahuan oleh para bapak-bapak. Saat kemudian muncullah hal yang mereka tunggu-tunggu, yaitu dua buah gunung kembar muncul dari dalam air. Mereka terpana melihat Dalgang yang sedang mandi. Esok harinya Dalgang mendapatkan kotak berisi makanan. Dalgang pun memakan sambil tersenyum. Dalgang mengetahui siapa yang telah menaruh makanan-makanan itu. Di sebuah danau, para bapak-bapak sedang asik mengintip Dalgang mandi. Kemudian para istri-istrinya yang perkasa mengetahui aksi mereka. Bukannya marah kepada suaminya, tapi mereka malah menyasar Dalgang yang tak tahu apa-apa. Karena mendengar teriakan Dalgang, Kang Mok pun datang dan memisahkan mereka. Para bapak-bapak itu pun juga langsung lari membubarkan diri. Malam harinya, Kang Mok memberitahukan Biyun tentang persiapan pernikahan. Lalu Kang Mok menyuruh Dalgang keluar. Biyun hanya terdiam dan kemudian pergi. Saat Biyun sedang merenung di sebuah jembatan, ia mendengar teriakan meminta tolong. Ia pun menolong kakek pengembara yang terjebak di sebuah jaring. Kakek itu pun memberitahu Biyun bahwa arak batang dewa yang ia kubur di bawah patung keramat. Arak itu bisa mengatasi masalah rudalnya, tapi Biyun hanya boleh meminumnya satu teguk saja. Karena jika dihabiskan, desanya akan mengalami kutukan. Yun pun mendapatkan kendinya. Karena mengingat penghinaan-penghinaan para wanita di desa, Yun pun langsung menghabiskan arak batang dewa itu. Setelahnya, Yun pun pingsan. Setelah Yun terbangun, ia pun kebingungan melihat para tentara. Dan kemudian, dua tentara itu menghampiri Biyun dan menanyai kenapa ia tak ikut wajib militer. Beruntung salah satunya mengenal Biyun dan mengatakan kalau Kang Mok sudah menggantikan Biyun. Biyun pun merasa menyesal dan pergi pulang. Desanya pun sudah sepi dan rumahnya kosong. Akhirnya Biyun menemukan Dalgang yang sedang bersembunyi. Dengan polosnya Dalgang memberikan segenggam beras kepada Biyun. Karena melihat pose Dalgang yang agak menggoda iman, rudal Biyun pun bereaksi. Ternyata efek dari batang dewa itu bukan hanya kepada rudalnya saja, tapi tenaganya juga bertambah berkali-kali lipat. Dan kekuatan sebesar itu pula juga membutuhkan asupan makanan yang banyak. Biyun dapat meminum air sungai sampai kering. Bahkan Biyun dapat memadamkan hutan yang terbakar hanya dengan air seninya. Para wanita di desa mengetahui kabar Biyun yang bisa memadamkan kebakaran hutan hanya dengan air seninya. Pada malam harinya mereka pun mengintip Biyun yang sedang melatih rudalnya. Para wanita itu merayu Biyun agar Biyun mau bergenjotan dengan mereka, namun Biyun selalu menolak. Para wanita di sana beringas karena para pria sedang pergi berperang. Mereka kemudian menyusun rencana untuk menjebak Biyun agar mau meniduri mereka. Malamnya salah satu wanita merayu Biyun. Awalnya Biyun menolak karena tak sengaja melihat bulan. Akhirnya rudal Biyun pun aktif. Rudalnya sudah mulai aktif ya Biyun. Para wanita desa berdatangan ke rumah Biyun karena merasakan aura yang sangat kuat. Para wanita itu mengantri menunggu giliran untuk digenjot Biyun. Keesokan harinya Biyun kaget dengan banyaknya hadiah di rumahnya. Keperkasaan Biyun sampai ke telinga raja. Biyun pun ditangkap dan dibawa ke istana. Biyun akan ditandingkan dengan orang dari barat. Dan pertandingannya adalah menahan beban menggunakan batang. Jika Biyun menang, pihak kerajaan akan menarik kakaknya pulang. Kontingen dari negeri barat berhasil menahan 4 beban bola besi. Tibalah giliran Biyun. Awalnya Biyun kewalahan, namun setelah dibantu oleh sang tuan putri, akhirnya rudalnya aktif dan Biyun pun mampu menahan 11 bola besi.
Byun pun mampu melempar bola-bola itu ke udara dan Byun pun memenangkan pertandingan. Namun berita buruk diterima Byun, kakaknya tak ditemukan di medan perang. Kesedihan Byun bertambah karena Dalgang mengalami sakit demam. Dan kata tabib buta, satu-satunya cara menyembuhkan demamnya adalah Byun harus menidurinya. Akhirnya dengan berat hati Byun menginjit. Akhirnya dengan berat hati Byun menggenjot Dalgang. Singkat cerita, Dalgang sembuh dari demamnya berkat cairan dari Byun. Para pria kembali dari medan perang dan desa pun terus mengalami kekeringan. Kakek pengembara pun memberitahukan cara untuk menyelamatkan desa dari kekeringan, yaitu mengirimkan seseorang untuk memuaskan seekor beruang betina. Setelah itu ia pun teringat dengan kendi yang dikuburnya yang akan digunakan untuk memuaskan dewa beruang. Tapi kendi itu sudah kosong. Kemudian para pria mengetahui semua wanita di desa itu hamil dan hanya Byunlah satu-satunya laki-laki yang ada di desa. Sewaktu mereka pergi berperang, mereka pun akhirnya tahu siapa yang meminumnya. Kemudian Byun akan ditangkap dan dikorbankan ke beruang. Sebelum warga desa menangkap Byun, si nenek Jablay memberitahu Byun untuk kabur meninggalkan desa. Tiba-tiba Dalgang pingsan, lalu Byun membawanya ke tabib buta. Di pertengahan jalan, Byun melihat kakaknya yang masih hidup, namun dalam kondisi yang berkurang. Sampailah Byun ke tabib buta. Tabib itu mengatakan kepada Byun bahwa Dalgang sedang hamil, dan jika kekeringan masih berlanjut, nyawa Dalgang tak akan tertolong. Karena Byun merasa semua itu karena ulahnya, dia pun pasrah untuk dikorbankan kepada beruang agar bayinya dan Dalgang bisa selamat. Kang Mok tiba-tiba datang dan menanyakan di mana Byun dan kenapa pernikahan Byun dan Dalgang tidak digelar. Ternyata selama ini warga desa telah salah mengira jika Dalgang adalah kakak ipar Byun. Para warga desa mengawal Byun memasuki gua beruang. Sementara Byun di dalam gua dan tengah digenjot oleh beruang, para warga desa berdoa kepada para dewa. Byun sudah lemas dan tak berdaya. Sekali lagi karena ia melihat bulan, akhirnya rudal Byun pun aktif dan menghajar sang beruang. Kemudian hujan mulai turun dan para warga senang. Acara pemakaman Byun pun digelar. Kang Mok hanya terdiam dengan pandangan mata yang kosong. Di akhir cerita, desa itu kembali seperti semula. Kemudian para wanita memanggil anak-anak mereka. Dan kita akan tahu anak-anak itu hasil dari Byun. Kemudian ada sebuah perahu yang ditunggangi para gadis-gadis. Mereka sedang menggosipkan tentang Byun yang mempunyai rudal yang super kuat. Dan ternyata sang pendayung perahu adalah Byun. Dan film pun selesai. Oke, itulah alur cerita singkat dari film A Tale of Legendary Libido. Semoga dapat menghibur Anda-Anda sekalian. Jangan lupa dukung channel ini dengan pencet like dan subscribe-nya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.